Assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi di channel Dapur Kepia. Hari ini aku akan membuat whipped cream. Di sini aku menggunakan tepung instan fondant whipped cream. Jadi lebih praktis dan kita hanya menggunakan dua bahan, tepung fondant, whipped cream sama 250 ml air es. Langsung aja ya, kita masukkan. Masukkan air esnya. Kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 6 sampai 7 menit. Setelah 7 menit, mixer kita matikan dan kita lihat hasilnya ya. Ini praktis dan mudah. Selamat mencoba, Bunda.